Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik tentang YouTube, yaitu cara mengaktifkan subtitle atau teks pada video di YouTube ya teman-teman ya. Oke, caranya sangat mudah, saya akan beritahu, ikuti terus ya teman-teman. Oke, kembali lagi channel saya Yogi Tutorium. Jika video ini bermanfaat buat kalian, klik subscribe dan like ya teman-teman ya. Itu sedekah kalian. Oke, kita langsung aja meluncur ke YouTube ya teman-teman ya. Untuk mengaktifkan subtitle, pertama buka YouTube. Lalu di sini pilih akun kalian teman-teman ya. Di sini ada pilihan setelan, kalian klik. Dan di sini ada beberapa pilihan. Di sini kalian pilih yang ada tulisan subtitle ya teman-teman ya. Oke, di sini tampilan seperti ini. Untuk aktif ini kalian aktifkan dulu ya teman-teman ya. Kalian aktifkan dulu. Terus di sini untuk bahasa kalian default aja. Ukuran teks ini kalian bisa mengatur dulu ya, mengatur sendiri. Untuk tampilannya teksnya seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa atur. Kita bisa mengubah seperti ini ya teman-teman ya. Kita teksnya bisa kita kurangi. Dan kalian bisa atur sendiri nanti teman-teman ya, untuk menyesuaikan. Lalu kita coba langsung ke videonya. Di sini saya akan mencontohkan ini ya teman-teman ya, video original dari YouTube. Di sini saya akan coba pilih salah satu video yang akan sebagai contohkan. Oke, di sini akan seperti ini. Di sini langsung aja klik. Ada titik tiga ya teman-teman ya untuk mengaktifkan subtitle. Dan di sini ada pilihan subtitle, kalian klik. Dan di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih Indonesia ya teman-teman ya. Dan nah sudah keluar ya teman-teman ya. Sebagai catatan untuk semua video ini tidak menyediakan subtitle ya teman-teman ya. Ini tergantung yang buat video atau konten kreatornya. Kalau konten kreatornya seperti di video YouTube ini sudah memberi teks tersendiri ya teman-teman. Ini teksnya dibuat sendiri oleh konten kreator. Jadi kalau mungkin konten kreatornya tidak memberikan teks pada videonya, jadi kalian tidak akan bisa mengaktifkan subtitlenya. Tapi khusus bahasa Inggris ya teman-teman ya, di sini saya akan memberi contoh untuk video yang berbahasa Inggris seperti ini teman-teman. Untuk video berbahasa Inggris ini sudah untuk khusus Inggris ya teman-teman ya, subtitlenya langsung bisa kalian aktifkan teman-teman untuk yang bahasa Inggris. Jadi ini istilahnya orangnya ngomong, teksnya akan mengikuti teman-teman ya. Jadi teksnya pun ini tidak terlalu akurat ya teman-teman ya, tapi sudah mendekati hampir perkiraan dari saya sih antara 70 sampai 100% lah teman-teman ya. Kecocokan antara kata-kata yang diucapkan dan teks yang keluar ya teman-teman ya. Untuk bahasa lain mungkin belum bisa keluar secara otomatis ya teman-teman ya. Karena untuk bisa keluar dari konten kreatornya harus membuat subtitle tersendiri. Tapi untuk konten-konten besar biasanya ada subtitle ya teman-teman ya. Biasanya konten kreator itu memberi kenyamanan untuk penontonnya, jadi memberikan teks-teksnya dibuat secara manual. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, cara mengaktifkan subtitle di YouTube sangat mudah, sangat simpel. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, klik subscribe dan like ya teman-teman ya. Dan semoga saja setelah mengaktifkan subtitle ini kalian bisa lebih nyaman menonton video di YouTube. Oke, sekian dari saya ya teman-teman ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.